come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think it he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna Jom. Jom, selesai sikit. Jogging, jogging ke? Malah, penat tu. Jom lah. Kan biasa. Nak gerak luar, gerak lu. Okay lah. Okay. Baik, syek. Eish. Ush, macam okey ni. Try aku lah, mana tahu boleh. Hello, Assalamualaikum. Encik Izzat lah. Waalaikumsalam. Ya, saya Izzat. Ni saya ada ternampak promosi Cik Izzat tentang personal trainer. Cara percuma eh. Oh, jadi Cik Zul berminat untuk sertai training program saya yang khas untuk obesity people ya. Okey. Okey, buat masa ni boleh saya tahu Cik Zul bekerja atau masih belajar? Ya, tapi tu lah masalahnya, saya tak ada masa. Biasa saya habis kelas pukul 5 petang. Saya student lagi. Saya habis kelas pukul 5, saya tak ada masa, saya nak selesai, penat kan. Saya akan rehat kat rumah, main phone apa semua macam tu lah. Okay, sekarang ni Cik Zul bukan masalah masa. Masa tu Cik Zul boleh uruskan dengan susunan teratur. Jadi daripada Cik Zul main phone setiap petang, Cik Zul boleh lakukan exercise yang simple dengan masa yang singkat daripada kita bajikan masa setiap petang tu. Okay, so kalau macam tu, bila kita boleh start Cik Zat? Kalau Cik Zul berminat, saya akan buat satu training program untuk Cik Zul. Objektif untuk kurangkan berat badan. Jadi ada masa nanti kita akan proceed. Okey. Terima kasih Jizat eh. Okey Jizat. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Jizat. Saya Zul yang ada call semalam untuk training program. Oh, jadinya objektif Cik Zul datang hari ini untuk turunkan berat badan. Kita akan buat satu training program untuk beberapa exercise. Objektif dia untuk turunkan berat badan lah, sama macam Cik Zul minta. Jadinya hari ini kita akan lakukan semua tu pada waktu ni. Okay, first kita akan warm up. Kita akan jog sekeliling padang ni selama 2 pusingan. Lepas habis 2 pusingan jogging, kita akan melakukan stretching di mana kita akan buat static stretching. Untuk main aktiviti kita, kita akan buat push up, plank, sit up, lunges dan satu squat, di mana semua exercise tu kita buat dalam 20 saat dan dalam 3 set. Okay. Lepas kita buat semua exercise program, kita akan buat cooling down untuk hand and stretching. Okay, sebelum kita start, kita akan tunjuk dulu macam mana exercise semua. Okay, first kita akan buat lunges. Teruskan yang akan tunjukkan. So, second exercise kita buat squat. Yang ketiga,
plank. Plank kita akan buat dalam 20 saat. Kita akan buat plank. Boleh juga? Boleh, boleh. Tamat untuk sesi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Dan saya harap Cik Zul bukan sekadar buat exercise yang kami sediakan. Dalam segi pemakanan tu, Cik Zul jalani dengan makanan sihat dan untuk kehidupan Cik Zul. Okay? Terima kasih, Cik Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul. Jadi setelah dalam seminggu lebih saya mengamalkan apa yang ada jauh dari Coach Izzat dan Coach Umin, alhamdulillah saya nampak sedikit perubahan pada diri saya. Berat saya pun alhamdulillah turun lebih kurang 2 kilo dalam masa seminggu ni. Jadi saya amalkan apa yang ada jauh dari Coach Izzat dan Coach Umin dari segi exercise dan pengambilan makanan seimbang. Jadi siapa-siapa yang memerlukan khidmat free coaching boleh hubungi terus kepada Coach Izzat dan Coach Umin. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.